Mapak tahun anyar 1445 Hijriah, mangribu-ribu warga Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, konvoi pawai obor di jajalanan desa. Eta kegiatan teh diharap mampu ngahudang sumanget umat muslim nincak hiji Muharram serta ngawanohkeun kabelarerea ngeunaan tahun Hijriah anu eleh pamor jeung tahun Masehi. Warga Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung ngokolakeun konvoi pawai obor ngurilingan sajumlahing jalan desa sarta kabupaten poe Salasa peuting 18 Juli 2023. Eta kegiatan pawai obor teh diiluan kumang pirang lapisan masyarakat timimiti barudak tepi ka anu geus sawawa dina raraga mapak taun anyar Islam 1445 Hijriah. Eta momentum pawai obor mapag hiji Muharram 1445 Hijriah teh dipiharep mampu ngahudang sumanget umat Islam sarta bari ngawanohkeun kabalarea ngeunaan tahun Hijriah anu eleh pamor jeung tahun Masehi. Kegiatan tadi siang ada lomba-lomba kelakaman agar rapi dan rapi. Terus nanti setelah pawai obor ada lagi kreasi seni. Saya mengimbau kepada masyarakat agar suasana keagamaan di desa kita ini tetap terjaga, tetap rukun, tetap saling menghargai dan menghormati sesama antar pemeluk agama dan antar pemeluk yang beda agama. Di Namprona lianti pawai obor ketak ngareureuh tahun anyar Hijriah ge di papaesan ku sawatara pintonan kasenian barudak madrasah di Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.